مولانا جبريل الباسا Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena henti-hentinya pula Allah senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan serta nikmat iman sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan acara penamatan murid kelas 6 SD Wadi Islamia 01 angkatan ke-8. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada Nabi Allah Muhammad panutan kita sampai akhir zaman. Bapak dan ibu serta teman-temanku yang berbahagia. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh teman kita Sabil Asma Kraman dan Maulana Jibril Baso. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Wa in ja
itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah yang sudah kita dengar bersama. Mudah-mudahan hari kita menjadi tenang dan tenteram setelah mendengarnya. Acara berikutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia Penamatan kepada Ibu Wakifah SSI. Kami persilahkan dengan hormat. Sebelumnya mohon maaf, suara saya agak sedikit serak-serak basah. Mungkin inilah puncak daripada acara kita, puncaknya juga kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Ketua Yayasan Wahda Islamiyah, para kepala sekolah yang kami muliakan, para guru dan staf SD IT Wahda Islamiyah 01 Antam, ibu pengawas, mungkin beliau belum datang, ketua BOM, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang berbahagia. Tak lupa kepada anak-anakku tercinta di kelas 6 yang kami cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada kesempatan yang membahagiakan ini. Alhamdulillah dalam acara penamatan siswi kelas 6 SDIT IT Wahda Islamiyah 01 Antam itu mengambil tema menuju generasi milenial berkarakter Islami. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang teragung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang kami hormati, saya berdiri di sini atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas waktu dan kepercayaan untuk kami. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD IT Wahda 01 Antam yang telah memberi izin dan dukungan penuh untuk suksesnya acara ini. Ustadz dan Ustazah yang telah membimbing, memberi masukan dan arahan serta mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kami. Semua pihak, terutama panitia yang telah membantu mulai dari perencanaan acara, persiapan, pelaksanaan, fasilitas dan tempat serta kerjasamanya, serta telah mengorbankan waktu, tenaga, materi dan pikiran sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Perlu kami laporkan bahwa siswa kelas 6 angkatan 8 ini itu berjumlah 131 siswa dan alhamdulillah belum dinyatakan lulus tetapi sudah diterima di beberapa sekolah dan pesantren. Secara garis besar pula kami sampaikan anggaran dana yang telah panitia mengeluarkan untuk acara ini per anak itu dikenakan itu sekitar 500.000, jadi total itu 65.500.000. Namun
78.420.000. Jadi ada sekitar tambahan itu sekitar 13.420.000. Ya alhamdulillah berkat kerja daripada Danus dan ada beberapa juga sumbangan dari orang tua, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan kami. Apabila dalam pelaksanaan acara penamatan ini nantinya banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon untuk diampunkan dan kami mohon maaf yang seilas-ilasnya. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir pun tercatat sebagai amal kebaikan. Amin. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu penampilan nasyid dari teman-teman kelas nomor 1. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Thank you.
Kepala Sekolah ST IT Wahda Islamiyah 01. Kepada Ustaz Dr. Anas Jasman Alinur, kami persilahkan dengan hormat. Sekaligus juga mewakili Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah, juga kepada SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah. Yang kami hormati Ibu Pengawas SD Kecamatan Manggala, yang kami hormati Ibu Ketua Komite atau Ketua POM SD IT Wahda Islamiyah 01, yang kami hormati dan muliakan Ibu Ketua MWD Pusat, MWP Muslimah Wahda Pusat, Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, dan terkhusus pembimbing kami, Ustadz kami, Ustadz Yahada, dan juga ada Ustadz Yani Abdul Karim, dan para orang tua yang luar biasa serta anak-anakku yang saya banggakan. Bapak dan Ibu, para orang tua wali murid yang saya hormati, penamatan kali ini ada yang berbeda dengan penamatan-penamatan sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak. Yang jelas bahwa gedung ini dipenuhi dengan warna dasar hijau. Juga sekaligus informasi bahwa pakaian yang kami gunakan ini guru, mulai dari sekuriti sampai kepala sekolah, itu adalah hadiah dari orang tua. Dan juga diseragamkan warnanya, meskipun tidak sama, tapi sama-sama dasar hijau. Yang orang Indonesia katakan kalau hijau itu melambangkan Islam. Kalau kita lihat dengan tema juga, temanya Masya Allah, menuju generasi milenial yang berkarakter Islam. Maksudnya apa? Sinergitas kerjasama antara orang tua dan guru insya Allah akan melahirkan generasi milenial yang berkarakter Islam.
Saya tadi buka-buka di internet. Saya mau tahu generasi milenial yang orang pada umumnya pahami itu sebenarnya yang bagaimana. Iya. Maka muncul 10 karakter generasi milenial. Salah satu di antaranya adalah salah satu di antara karakter atau ciri generasi milenial itu adalah di sini dikatakan no judgment, no life. Ah, ini yang kita maksudkan kenapa ada generasi milenial yang mengikuti yang berkarakter Islam. Sebab no gaya, no life, kita mau ubah. No Al-Quran, no life. Tidak ada Quran, tidak ada kehidupan. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Kita kepingin anak-anak kita mewarnai generasi milenial seperti itu tadi. Tidak ada kehidupan tanpa Al-Quran. Tidak ada azab kecuali anak-anak kita sudah berada di masjid. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Itulah yang kita maksudkan generasi milenial berkarakter Islam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, tentu generasi akan lahir dengan kerjasama antara orang tua dengan guru. Mungkin bukan guru di SD Wahda Islamiyah 01, tapi guru-guru selanjutnya yang akan membimbing dan mengarahkan anak-anak kita. Tadi sebelum saya naik sudah dibisik oleh panitia Ustaz, jangan kita terlalu lama. Sebenarnya banyak catatan-catatan saya ini ada dua lembar, tapi saya sudah dibisik jangan kita terlalu lama Ustaz. Bukan kita mau didengar. Oh iya, oke lah. Kalau begitu saya langsung kan. Nah, oleh karena itu keberhasilan. Tadi sudah disinggung oleh ketua panitia kita dari orang tua. Kita bisa menikmati hotel yang megah seperti ini, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali peran orang tua yang sangat luar biasa. Awalnya mereka datang ke saya, ruangan saya, Ustaz, kita mau di hotel. Saya bilang, Bu, tidak ada uangnya sekolah. Saya bilang, bukan urusan kalau uang, Pak. Oke, kalau begitu dana besar, saya serahkan semuanya ke kita. Alhamdulillah, meskipun saya dengar beberapa kali pindah tempatnya, tapi berakhir pada tempat yang Masya Allah. Maka pada kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada para orang tua yang Masya Allah sangat luar biasa, yang dimana sekolah-sekolah kita masih banyak kekurangan-kekurangan, terutama fasilitas, sarana dan prasarana. Tidak sedikit sumbangsi orang tua untuk melengkapi sarana dan prasarana yang kita butuhkan dalam proses belajar mengajar. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya dari kami guru, staf dan sebagainya kepada Bapak dan Ibu wali murid SDIT Wahda Islamiyah 01. Tanpa Bapak dan Ibu kami tidaklah berarti apa-apa. Kemudian terima kasih yang kedua saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu guru kami yang sangat luar biasa juga, yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, capek, kadang mengorbankan anak dan keluarganya untuk anak-anak kita demi kesuksesan anak-anak kita. Dan yang terakhir saya kira kepada anak-anak kita yang juga sangat luar biasa yang akan meninggalkan
sekolah kami, kepada orang tua kami titip ananda yang tercinta. Meskipun kami sudah bentuk kelompok-kelompok, grup-grup yang tetap mengawasi dan mengarahkan anak-anak kita, meskipun anak-anak kita sudah meninggalkan SD Wahda Islamiyah 01. Terkhusus juga kepada orang tua yang selama ini sudah ada kelompok-kelompok binaan, ada kelompok-kelompok tartib atau belajar mengaji. Iya, saya katakan bahwa anak kita tamat, anak kita boleh saja meninggalkan sekolah kita, anak kita boleh saja tamat melanjutkan ke jenjang selanjutnya, tapi orang tuanya tidak seperti itu. Silahkan orang tua melanjutkan kelompok-kelompok kajian keislamannya, silahkan orang tua tetap melanjutkan pelajaran-pelajaran mengajinya, atau biasa kita kenal dengan kelompok tartil atau tarjim, tajwid, atau kelompok-kelompok yang lain yang sifatnya bermanfaat. Kami tidak batasi. Yang jelas bukan cuma pada kesempatan ini kami sampaikan ini, tapi setiap ada event-event pertemuan orang tua, saya selalu sampaikan bahwasanya ketika anak kita meninggalkan sekolah ini, meninggalkan maksudnya hancur ke jenjang selanjutnya, bukan berarti bahwa orang tuanya juga meninggalkan sekolah ini, tapi silahkan tetap dilanjutkan pembinaannya, tetap dilanjutkan belajar mengajinya. Demikian saya kira sudah sangat panjang dari saya. Ya, saya akhiri dengan ucapan dan Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar
220. Dari 199 sekolah formal, PAUD sebanyak 84 PAUD seluruh Indonesia, SD sebanyak 63 sekolah, SMP sebanyak 24 sekolah, SMA sudah 20 sekolah se-Indonesia, pondok pesantren baru 8 yang kami dirikan seluruh Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, bila anak-anak kita mau dilanjutkan sekolahnya di Wahdah Islamiyah, bisa mendaftarkan anak-anak kita di sekolah-sekolah kita. Walaupun ada sebagian orang tua yang menginginkan anaknya masih melanjut di sekolah-sekolah Wahdah, namun ada juga sebagian melanjutkan sekolah-sekolah sesuai dengan bakat dan minat anak yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, penamatan siswa-siswi SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah 01 yang ke-8, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua yang telah mensukseskan program-program baik non-fisik maupun fisik yang telah berkembang di sekolah kita yang kita cintai. Dan selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita juga berterima kasih kepada seluruh Dewan Guru beserta kepala sekolah yang tidak henti-hentinya mengembangkan, meningkatkan kualitas baik siswa maupun orang tua yang ada di sekolah kita ini, sehingga keinginan kita untuk mencetak anak-anak kita, anak-anak yang bertauhid dan berprestasi, itu sangat luar biasa. Itu buktinya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita masuk di ruangan kepala sekolah atau di sekolah Wahdah Islamiyah 01, ratusan piala yang didapatkan oleh siswa-siswi kita itu hasil daripada bimbingan, arahan bapak-bapak, ibu-ibu serta kepala sekolah dan dewan guru. Yang mungkin di sinilah kita melihat bakat dan minat anak-anak kita, sehingga kita bisa melanjutkan pendidikan mereka pada jenjang berikutnya. Ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kita semua tanpa dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru dan kepala sekolah. Anak-anak kita tidak akan terbentuk yang namanya generasi yang bertauhid dan berprestasi. Oleh karena demikian, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, harapan terakhir adalah mari kita dukung sekolah-sekolah Wahdah Islamiyah di mana saja kita berada, dan kita kembangkan pemahaman anak-anak kita terhadap tauhid yang benar, dan mudah-mudahan anak-anak kita berprestasi baik untuk dunianya, lebih-lebih untuk akhiratnya. Demikian kata sambutan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara berikutnya yaitu penampilan dari kelas 6A2. Padanya kami persilahkan.
Nama dua pisah ya. Sudah? Ya, sekarang anak-anak tetap dulu ya. Silahkan ibu-ibunya baru sudah. Hari yang indah akan berlalu saat berpisah tibalah, terjalin di lubuk hatiku kenangan manis tak terlupakan. Untaian kenangan berlalu, suka dan duka bersama. Meski kita terpisah jauh, namun hati takkan terpisahkan. Selama jalan, selama jalan, sepanjang hayat tetapkan ku kenang. Ku doakan kebahagiaan Allah melimpahkan. Meski kita terpisah jauh, namun hati takkan terpisahkan. Selama jalan, selama jalan, sepanjang hayat tetapkan ku kenang. Ku doakan kebahagiaan Allah melimpahkan. Selamat jalan, selamat jalan, panjang hayat tetapkan ku kenang. Doakan kebahagiaan Allah melimpahkan. Allah melimpahkan. Kenangan
manis tak terlupakan. Ungkapan kenangan berlalu, suka dan duka bersama. Meski kita terpisah jauh, namun hati takkan terpisahkan. Selama jalan, selama jalan, sepanjang hayat tetapkan ku kenang. Ku doakan kebahagiaan Allah melimpahkan. Tayang kenangan berlalu, suka dan bersama. Meski kita terpisah jauh, namun hati takkan terpisahkan. Selama jalan, selama jalan, sepanjang hayat tetapkan ku kenang. Kudoakan kebahagiaan Allah melimpahkan. Selamat jalan, selamat jalan, panjang hayat tetapkan ku kenang. Doakan kebahagiaan Allah melimpahkan. Allah melimpahkan. Tetapkan ku kenang. Ku doakan kebahagiaan
Panjang hayat tetapkan ku kenang, doakan kebahagiaan Allah melimpahkan. Selamat jalan, selamat jalan. Panjang hayat tetapkan ku kenang, doakan kebahagiaan Allah melimpahkan, Allah melimpahkan. Kenangan manis tak terlupakan, untaian kenangan berlalu, suka dan duka bersama. Meski kita terpisah jauh, namun hati takkan terpisahkan. Selamat jalan, selamat jalan. Sepanjang hayat tetapkan ku kenang, ku doakan kebahagiaan Allah melimpahkan. Takkan terpisahkan. Selamat jalan, selamat jalan. Sepanjang hayat tetapkan ku kenang, ku doakan kebahagiaan
jalan panjang hayat tetapkan ku kenang. Doakan kebahagiaan Allah melimpahkan. Api menyala, oh.